Komplek Pusat Perbelanjaan Dudungan Plaza, sering disebut TP, Surabaya, Jawa Timur, Rabu sore, tanggal 13 April 2022, terbakar. Direktur Marketing Pakuwon Group, pengelola Tunjungan Plaza, Sutandi Purnomosidi mengatakan sumber kebakaran berasal dari TP5, diketahui pada pukul 17.40 WIB. Komplek Pusat Perbelanjaan Tunjungan Plaza terletak di tengah kota Surabaya, tepatnya di Jalan Embong, Surabaya. Kompleks Tunjungan Plaza terdiri dari 6 blok, dari TP1 hingga TP6. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya menginformasikan telah menerjunkan 10 unit mobil pemadam, juga 3 unit Proto Skylift. Api tampak membakar bagian atas gedung tersebut dan terus merambat ke bawah. Api terlihat berkobar diiringi asap yang mengepul.